Kamu makan apa nih? Kita udah di sini nih. Sambil kita ngobrol. Makan apa ya? Terserah deh. Jangan terserah dong, bingung nih aku nih. Kacang hijau? Ada kacang hijau? Ya udah, terserah. Terserah. Terus takutnya salah lagi. Kacang merah? Ya, terserah aja. Soto deh. Soto berarti. Boleh, terserah deh. Terserah. Aku sih pengen somay. Somay? Terserah deh. Yaudah minumnya deh, minum deh. Jeruk. Suka, mau pesen ini? Ya terserah sih, apel juga suka. Yang lain juga suka, tapi terserah kamu. Apel apa anggur? Terserah kamu. Terserah. Kalau aku mendingan apel sih daripada anggur. Mendingan diapelin daripada dianggurin, ya kan? Udah sebentar ya? Iya, terserah aja ya. Omai. Yang merah. Tok. Kolak. Yang hijau. Hah? Anggur, apel, jeruk. Aku kan lagi diet. Masa makanannya banyak banget gini sih? Gimana sih? Ini ada, kacang hijau ada, kacang merah ada, somay ada. Yang bener aja. Kamu tuh kalau milihin makanan yang bener dong. Lah tadi katanya terserah. Ya, terserah. Tapi harus mikir. Masa kacang hijau? Aku gak suka kacang hijau. Ini juga kacang hijau apaan nih bisa begini? Hah? Ini apaan nih? Kamu mau tahu ini apaan? Makannya gimana? Kamu tahu gak ini apaan? Apa? Terserah. Teng, gimana jadi? Mau makan apa nonton? Nonton juga gak apa-apa. Enggak, mau sih makan nonton ya terserah. Yang mana tentuin. Yaudah nonton. Filmnya sini. Bagus. Yang mana ini suka? Yang ini aku suka banget. Yaudah, aku suka. Jangan. Yang mana? Yang ini keren banget. Yaudah, oke. Ini Bruce Willis, Morgan Freeman. Yaudah, ini kan. Keren banget. Jadi nonton yang mana? Terserah deh. Ada deh. Buat siapa nih? Oh, ada di sini. Sayang, tahu nggak aku beliin yang mana? Hah? Yang ini. Hah? Kok tiketnya banyak banget sih? Hah? Ya aku beliin semuanya, tidak bersalah. Semua terserah. Kamu pilih salah satu, semuanya ada di sini. Enggak, aku nggak suka filmnya. Lah, kamu sukanya apa? Nggak suka ini, nggak seru. Nah, kita mau nonton. Ya kan terserah, cuma nggak suka. Jadi? Aduh, nggak. Di sana tuh lagi ramai banget, nonton yang itu aja. Nonton apaan? Nonton kebakaran. Eh, tungguin! Bocah kampung. Esti. Hei. Masih di sini. Iya, lagi nungguin angkutan. Yuk, bareng aja yuk. Hah? Nggak usah, Deng. Nggak usah. Beneran, udah kasihan kamu tuh sendirian. Yuk. Enggak apa-apa, Ri. Rumahku kan deketan rumah kamu. Rumahku masih ke sana lagi. Ya pakai motor ini justru jalan juga kali. Aku tuh enggak mau ngerepotin kamu. Enggak apa-apa kali. Mana ada cewek jam 4 pagi masih di sini. Ayo. Enggak usah, Ri. Nanti kalau aku ikut kamu malah muter-muter. Enggak apa-apa. Lagian kamu ngapain sih cewek jadi satpam? Ya, ayo ikutan. Ya gimana ya, aku kan tugas satpamnya emang shiftnya malam, jadi pulang jam segini. Gak usah, gak apa-apa nih. Kok. Ya gimana ya? Ya udah terserah kalau gak mau ya. Gimana ya? Luan ya, dadah. Sendirian gitu malam. Malam gitu sendirian. Woy. Gimana sih? Si Ari kok pergi gitu aja sih? Kok jadi cowok tuh gak sensitif ya, gak ngerti apa perasaan cewek. Gak lihat apa keadaannya gimana. Orang cewek itu sendirian, bukannya diajakin bareng, malah pergi gitu aja. Aneh deh jadi cowok. Ya, ternyata perbedaan yang cukup signifikan antara pria dan wanita dalam mengungkapkan perasaannya. Padahal itu dari satu kata terserah gitu ya. Kalau perbedaan kata selain terserah yang mempunyai arti lain adalah contohnya sebentar. Sebentar lagi. Sebentar kalau lagi cewek, juga. Kalau cewek lagi make up-an, udah belum ya? Udah, bentar lagi. Itu artinya satu jam kemudian. Lagi begini-gini, satu jam kemudian baru nyampe sini.
Ini tapi setiap sama, rambut kan? Satu, dulu, dua, tiga. Gak gitu juga, cowok juga gitu. Kalau bisa lagi pergi sama teman-temannya, pulang kapan? Bentar lagi, itu artinya 2 jam. Oke. Bicara wanita dan pria, ternyata ada dunia yang ternyata juga banyak diguluti pria, tapi hasilnya disukai wanita. Itu adalah karya-karya para desainer. Nah, ternyata Indonesia memiliki desainer yang karyanya dipakai oleh...